Semuanya kembali lagi di channel Kipot Motif. Kali ini kita akan melakukan wall around review. Ini nama motornya Yamaha Alnio Aerox 155 tipe Monster Energy with ABS connected. Lengkap banget ya, nama panjang banget. Ini Aerox yang keluarannya terbaru. Desainnya udah berubah, mesinnya berubah, fiturnya berubah. Kita lihat headlamp utamanya. Headlamp utamanya dia udah full digital. Full digital, ini lampu jarak dekat, lampu jarak jauhnya cluster luar. Untuk di sini lampu DRL warna LED. Untuk lampu seinnya masih bohlam ya. Dua-duanya masih bohlam. Untuk desain atasnya dia ada stiker Monster Energy Aneos. Visornya dia mica hitam. Di sini ada tulisan Aerox Yamaha Blue. Di sini ada logo Yamaha. Ini dudukan plat nomor. Untuk di bawahnya dia ada disc brake satu piston dengan ABS. Untuk suspensi teleskopik. Untuk mode sportnya dia dual tone. Hitam doff, ini hitam glossy, ini stiker ada Movistar Yamaha. Untuk sportnya dia nempel di ban. Untuk ukuran depan dia 110/80 maaf, ring 17. Dari sampingnya kayak gini. Untuk peleknya dia tuh udah alloy warna hitam glossy. Kita lihat desain sampingnya. Sampingnya dia ada Monster Energy. Ini ada semacam lapisan lagi ya. Untuk decknya dia kayak gini. Bisa dua, lebih sporty ke sini. Untuk step penumpang belakang dia bisa dilipat model aluminium. Untuk standar samping dia ada stand switch lengkap, standar tengah. Untuk ini spesifikasi mesinnya dia udah di upgrade. CC-nya tetap 155 cc SOHC 4 valve with VVA dengan daya maksimum sekitar, dan torsi 13,9 Newton meter. Ini enggak ada engkol ya, enggak ada engkol. Untuk suspensi belakang dia dual shock dengan suspensi tabung gas ya. Gasnya warna gold. Bisa dipilot. Maaf, fix ya dia, fix. Untuk ukuran ban belakang dia 140/70 ring 14 inci. Depan 14 inci ya tadi, maaf. Untuk rem belakang dia tromol. Oke, kita lihat desain cockpit instrumen stang. Untuk stang kiri dia ada rem belakang with smart parking brake lock. Ini tombol menu. Lampu jarak dekat, lampu jarak jauh. Ada lampu sein, lampu tombol klakson. Untuk yang kanan dia ada stop start system, ada hazard, ada standard electric with SMG. Untuk di bawahnya dia ada tempat penyimpanan. Nah, dalamnya dia ada power outlet 12 volt. Itu dalamnya lumayan ya, lumayan dalam. Di sini ada stiker connected. Untuk speedometer dia full digital. Backlightnya warna hitam. Di sini dicat warna biru. Untuk tankinya dia ini 5,5 liter. Ini ada stiker Monster Energy, ada VVA Aneos. Untuk model joknya masih tandem. Ini ada emboss Aerox dengan stitching warna putih ya. Joknya lumayan keras. Belnya nggak ada, belnya ada di sini, dari sini belnya. Untuk stop lamp belakang dia full digital, full LED. Ini warna, ini lampu stop lampnya, lampu seinnya terpisah, lampu plat nomor masih bohlam, spakbornya cukup panjang. Ini reflektor. Untuk yang kanan dia ada pendingin cairan. Untuk knalpotnya dia polos hitam doff, covernya hitam doff.
Sony layout dari samping, layout dari belakang. Sony layout dari depan. Sekian, terima kasih menonton.